Untuk video kali ni kita nak cerita sikit tentang pengalaman menggunakan Canon R6 Mark II. Tapi bukan saya yang pakai. Okay, hari ni kita ada seorang pengguna Canon R6 Mark II yang dia memang menggunakan brand Canon ni sejak tahun 2016. Kita dengar. Okay, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni genap setahun saya menggunakan R6 Mark II lebih pada wedding dan event. Masa mula-mula menceburi bidang wedding ni, saya menggunakan body daripada Nikon iaitu 5100, terus jam Canon lah iaitu Canon 7D. Lepas Canon 7D, saya pergi ke Canon juga iaitu Canon 6D. Lepas tu saya pergi ke mirrorless EOS RP. Sekarang ni barulah menggunakan R6 Mark II. R6 Mark II dia keluar masa tu pada tahun penghujung 2022 lah, tapi dia launch masa 2023. Berbelah bagi juga sebenarnya. Pada mulanya nak pergi ke R6 Mark II ni, dia jadi memilih sama ada untuk setia dengan Canon ataupun pergi ke brand lain lah. Saya tengok feedback kawan-kawan yang pakai Sony kan, so rasa macam jiwa ni dah meronta-ronta nak try Sony ni. Saya pun pergi event Sony masa tu. Kita pun test kemampuan Sony apa semua. Sebelum ni memang kita menggunakan Canon. Kalau saya nak jump ke Sony ni, mungkin memerlukan modal yang lebih besar lah. Saya nak kena tolak semua Canon yang saya ada ni untuk beli Sony ni. Dapat keputusan untuk memilih R6 Mark II sebab saya dah selesa dengan function-function color-color daripada Canon ni sendiri. Kenapa daripada RP terus nak jump dekat R6 Mark II terus kan? Kenapa tak ambil R ke? Kenapa tak ambil R6 kan? R6 Mark I. Saya main wedding, saya main event, saya kena cari kamera yang baterinya boleh tahan lama. Kalau yang mana pernah menggunakan EOS RP, kapasiti bateri dia tu kecil. Jadi untuk korang shoot event yang lama, memang kena tukar-tukar bateri lah. Event biasalah, event ni benda tu berlalu dengan cepat. Jadi kita kena kejar movement apa semua tu. Kadang tiba-tiba bateri pula tengah berkelip, duduk merah. Yang tu jam sikit tu. Tapi yang lebihnya sebab function-function dan teknologi yang disumbat dalam R6 Mark II ni jauh dengan RP. Megapixel dia 24.2 megapixel. Mungkin orang akan tanya, kenapa nak lowkan megapixel? Sebab sebelum ni RP 26 megapixel. Dia sebenarnya sebab apa R6 Mark II ni dia buat 24 ni? Salah satunya sebab kelebihan dia untuk kita shoot dalam keadaan low light lah, dan mengurangkan noise dalam gambar bila kita boost ISO yang tinggi lah. Saya menggunakan kamera ni lebih kepada foto, tapi memang niat dalam hati tu memang nak mencuba dalam video. Jadi saya kena cari satu body yang boleh dua, makna hybrid lah. Makna foto pun dia best, video pun dia best. Dia dah menggunakan bateri model baru iaitu LPE6H yang lebih tahan lama lah daripada model sebelum ni. Dia starting tak silap saya daripada R6 Mark I, dia dah start pakai bateri ni. Masa tu R tak silap saya tak pakai lagi kot bateri ni. Tapi bateri ni jujur saya cakap memang tahan, yang model baru ni lah. Dia punya ketahanan dia tu, saya pernah pakai start daripada nikah, sanding, outdoor, balik tu masih ada balance lagi bateri dalam 1 hingga ke 2 bar. Jangka masa 8-7 jam tu kira memang sangat-sangat berbaloi. Autofocus daripada R6 Mark II ni, pengalaman dia tu sangat mengujakan. Kelajuan autofocus dia tu jarang lah nak miss fokus tu. Kalau orang kata kalau tala tu lekat terus dia punya fokus dia tu, memang laju. Walaupun dalam keadaan low light, autofocus dia tetap tepat lah pada subjek-subjek yang laju bergerak. Dia banyak mood lah, maknanya dia ada untuk orang, animal, kenderaan lah, contoh macam kereta, kapal terbang ke, kereta api ke. Dynamic range dia yang saya try lah, memuaskan lah setakat ni. Kadang-kadang bila kita shoot dengan keadaan highlight yang tinggi, so kita boleh cover balik wedding selalu dalam indoor ataupun shoot event yang indoor dengan keadaan cahaya yang kurang. Bila kita menggunakan ISO yang tinggi pun, gambar still lagi cantik, still lagi okay. Saya pernah try lah video tapi tak proper lah, just test. Dia punya stable tu walaupun handheld masih boleh diguna pakai sebab dia dah ada gimbal lah, kita bahasa mudah bahasa kampung kita, dia ada macam gimbal lah kat dalam tu. Kadang-kadang bila kita shoot dalam keadaan laju, kadang-kadang kita tak perasan kamera kita tergerak bila kita shoot, angle kita lari ke apa. Tapi bila kita dah tekan, walaupun tangan kita bergerak, bila kita tengok image tu tak ada langsung gegaran tu. Saya cerita sikit lah daripada segi video sebab saya ni taklah ke arah video, saya lebih kepada foto. Resolution dia boleh shoot 4K tanpa crop dan boleh shoot tanpa limit lah. Kelebihan yang orang kata video-videographer nakkan benda tu, dia punya frame per second dia 40 frame per second guys.
Memang laju. Dia ada electronic shutter. So bila kita nak shoot dalam keadaan burst 40 frame per second, kita kena pakai electronic shutter tu lah. Moment-moment yang kadang-kadang kita takut terlepas 40 frame per second ni, kalau shoot je memang marvelous orang cakap. Memang laju, memang best. Pengalaman yang sangat-sangat best. Okay, kalau kita tengok kat sini, ni antara button-button dia lah. Okay, ni bahagian atas. Dia dah ada off, lock and on. Okay, ni bahagian tepi. Dia dah start ada dua slot memory card. Dia ada photo mode and video mode. Hot shoes dia pun dah lain. Digital tele converter. Lepas tu kita boleh pergi sampai 2 kali zoom dan 4 kali zoom. Sangat membantu untuk shoot subjek yang jauh lah. Contohlah kita tak ada lens telephoto, kita boleh menggunakan mode tu. Daripada segi lens, saya menggunakan RF 24-105 F4 lah. Kalau daripada F4, kita nak ambil 2.8, sangat mahal lah harga. Apa nak takut? Kita dah body RC Mark II. So kita boleh high ISO pun tak ada masalah. Salah. Gambar tu masih cantik. Grip RC Mark II ni memang sangat selesa dan sangat best dipegang. Macam mana kita pegang DSLR, macam tu lah kita rasa bila kita pegang body RC Mark II ni. Tapi dia lebih ringan. Sebab sebelum ni saya menggunakan RP, jari, satu jari akan terkeluar. Untuk tangan-tangan yang besar macam saya ni, jari yang panjang ni, memang sedap untuk dipegang. Grip dia sangat best. Kalau orang tanya saya, relevan tak pakai body ni untuk tahun 2024 ni? Jawapan saya, ya. Teknologi yang diguna pakai masih baru. Jadi, kalau untuk pengguna-pengguna yang kata masih meragukan untuk membeli RC Mark II ni, rasa tak perlu ragu, memang anda kena beli dia. Sebab memudahkan kerja kita. Sesuai untuk golongan-golongan yang profesional lah. Kalau untuk beginner tu mungkin pilih bajet yang bawah sikit lah. Sebab yang ni dia dah dikategorikan sebagai high budget lah. So kalau macam yang sebelum ni menggunakan R ataupun menggunakan RP kan, okay, boleh ambil RC Mark II ni. Kelebihan yang ada pada dia ni tak ada pada body sebelum ni. Body ni hybrid. So untuk foto dan video memang dia boleh diguna pakai dan sangat memudahkan anda. Macam itulah cerita pengalaman salah seorang pengguna Canon RC Mark II. Kesimpulannya, setiap kamera tu akan ada kelebihan masing-masing mengikut penggunaan kita lah. Ada orang yang shoot macam ni, jadi sebab tu dia pilih kamera macam ni. Ada orang dia shoot macam tu, jadi sebab tu dia pilih kamera macam tu. Tak ada kamera yang perfect. Adalah kelebihan dan kekurangan dia masing-masing. Jadi setakat tu sajalah perkongsian kita untuk hari ni. Jadi kepada siapa-siapa yang nak mencari info tambahan tentang kamera-kamera, boleh tengok dekat video yang di sebelah sini. Alright, okay, sampai bertemu lagi.